Selamat sore teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama aku, Brando dan juga Bolu di channel Winda Basudara. Aduh, ya Allah. Bolu. Oke. Sudah. Game-nya ke-close anjay. Oke, selamat sore teman-teman, adik-adik sekalian, balik lagi bersama aku, Brando, di channel Winda Basudara. Dan kali ini setelah ke-hack, ini merupakan game pertama yang akan kita mainkan setelah channel Winda Basudara ke-hack ya. Aduh, udah jangan lagi. Itu game kucing teman-teman. Stray adalah game yang pertama kita mainkan setelah channel ini ke-hack. Game yang bertajuk Stray. Dan kata Farel, gue adalah orang pertama yang main game ini. So welcome buat teman-teman yang nonton live dan nonton replay. Kita absen dulu, absen pertama kali setelah channel kita ke-hack guys. Absen. Ada Ilham, ada Fargil, ada Reski. Hujan-hujan ya, malam hari. Ada Hidayat, ada Visa, ada Talita. Langsung aja gue mulai guys ya. Soalnya denger-denger gue bingung, gue orang pertama yang main game ini atau orang yang keberapa gitu guys. Gue gak mau ketinggalan guys. Ada Fadil, ada Koyo, ada Hujan, ada kucing. Siapa di sini pencinta kucing, adik-adik terkedik-kedik? Oke, kayaknya kucing-kucing ini bukan jagoan kita ya. Soalnya di logonya kucingnya kucing oranye guys. Orang pertama kamu bang, kata Haikal. Alhamdulillah kita masih jadi orang pertama yang main game ini ya. Kita lihat dulu guys. Kita lihat cutscene dulu coy. Oh, kita Lord Kucing. Waduh. Lala, grafiknya sangat bagus guys. Gue bisa ngomong sama ini kah? Ngapain? Oh iya, ini jagoan kita. Mau depan nih. Oh enggak, main guys. Bang, kamu yang pertama main game ini, bang. Oke, kita main sama kucing hitam. Memang seperti ini perilaku kucing di dunia nyata, teman-teman. Bang Winda main GTA Live, ya ntar ya. Apakah seperti ini? Saling sayang mereka ya. Perasaan Bolu gak kayak gini, coba lihat Bolu deh. Perasaan Bolu tidak seperti itu, Bolu. Kawaii. Bolu itu. Itu lihat teman-teman mau Bolu. Bolu itu, Bolu. Itu kucing oranye, Bolu. Aduh. Bolu, kenapa kamu takut sama kucing oranye? Bolu. Bolu merasa ini kali ya. Rasa perhatian gue terbagi jadi dua, jadi dia marah, guys. Oke, what should I do now? Ayo guys, speedrun, guys. Speedrun. Oh, sini cuy. Ada pintu di sini. Bolu pemalas ya. Bang, lu ketinggalan banyak game, bang. Lu ketinggalan Mr. Meat, lalu game ini, game itu. Oh, bisa lari cuy. Ken R2 lari, teman-teman. Ini gue harus ngapain sih? Oh, nongkrong dulu. Kita rapat dulu, guys. Meeting kucing dulu ya. Oh, bukan meeting. Tidur. Rupanya tidur, teman-teman. Bang, main sampai jam berapa, bang? Sampai 2 jam, guys. Sampai maghrib, guys. Bang, kamu masuk berita semenjak channel mau dihack. Ih, lucu banget. Ih, lucu. Kucing oranye. Kucing kalau buy one gebuk-gebukan sama anjing, siapa yang menang, guys? Kira-kira ya? Ih, so sweet. So sweet kayak kamu, Bolu. Tapi kamu hitam, Bolu, siap. Kucing, bang. Voting kali ya? Kucing sama doggy kalau gebuk-gebukan siapa yang menang ya? Udah, jangan lagi main. Udah, Bolu. Jangan di sini, Bolu. Lagi main, Bolu. Ini lihat tuh, Kucing itu lihat itu. Push. Jangan, udah sana. Aduh, Bolu, guys. Bang, kucing ada yang harganya 28 juta. Anjir, kucing 28 juta, kucing apaan, cok? So pretty! Inside the wall, di dalam tembok.
Gila, kita udah lama ya channel Winda Basudara nggak main game-game story gini, guys. Gimana channel Winda Basudara setelah dihack bermetafora, guys, berevolusi. Kita main game-game story yang grafiknya bagus, guys. Kita main Red Dead Redemption, kita main Far Cry 6, kita main Forza Horizon DLC Hot Wheels. Setuju nggak, guys? Kalian capek nggak sih, guys, sama game-game gacha, game-game Android? Setuju, kata Rido, setuju, kata Gasan, setuju, kata Big, setuju. Wah, ngapain nih tongkrongan kucing nih? Bang, boleh request game nggak? Boleh, boleh, tapi kalau nggak kemainin, maaf ya. Wih, gila grafiknya, bro. Oh, bagus ya, bisa lompat, kenapa ya lompatnya? Guys, kalau ada rahasia, kasih tahu gue ya. Kalau ada rahasia yang kelewat, kasih tahu, guys. Gue mau 200% nih gamenya nih. Main The Twin, setuju, kata Valdo, setuju. Kata Karunia, setuju. Oke, kesini, udah pasti ke depan ya. Press 0 to... Meow, meow, meow. Anjay, bisa parkour setinggi itu, what? Di sini ada rahasia kah? Gak ada kali ya, langsung aja maju ke depan ya. Kayaknya ini masih intro-intro gitu deh. Welcome back, bang, makasih Rojak. Oke, gue langsung ke depan aja deh. Gue bisa parkour sih, bisa anjir. Epic anjir, bisa, nih game. Apa ini? Ngapain anjay cakar-cakar gitu, penting nggak? Masih alur cerita, bang, nggak ada rahasia, ke depan aja. Kata siapa tuh? Kata Ginanjar, oke siap, ke depan aja ya. So pretty. Air terjunnya sangat indah, adik-adik. Mengendus-ngendus. Oh enggak, dia makan rumput. Dia makan rumput, guys. Oh enggak, minum air. Sorry. Enggak kelihatan. Minum dulu, bang. Udah minum. Ih, sedih kalau teman-temannya pada mati. Kita satu geng berempat, guys. Guys, please jangan spoiler ya. Gue orang pertama yang main game ini, kan. Please, gue gak mau teman-temannya mati. Anjay, gila. Anjing, bisa juga gak parkour-parkour begini. Lanjut dulu, nanti ada cutscene-nya, bang, kata Daddy. Oke, kita lanjut dulu, guys. Satu swing, anjir, mainnya gila. Kok lucu ya? Baru pertama kali aku main game begini, coy, jadi binatang. Hold X to change jump. Oke, let's go. Let's go. Let's go. Let's do it, bro. Kiti-kiti jam. Epic. So epic. Bang, lu kurusan ya? Iya, gua udah olahraga, guys, sekarang, guys. Kalau gua jadi berotot dan ganteng lagi, kalian tetap subscribe channel gua nggak? Apa gua harus selamanya menjadi gendut, guys? Dan overweight, agar kalian subscribe channel gua. Oke, okay, nothing here. Oke, okay, apa itu? Oke, okay, itu lompat doang. Alright, nice. Bang, kamu ikutin Mio Ok, bang. Lah, emang Bang Regi main ini juga? Katanya gua orang pertama yang main game ini, guys. Yang bener yang mana sih? Hold L2 to observe. Observe, mengawasi, mengintai ya. Epic. Epic. Oke, langsung aja. Parkour sini, guys. Gak mungkin dong kucingnya jatuh. Sumpah nih, kalau kucingnya jatuh, gue langsung diserang sama SJW pencinta kucing, guys. Please, no. No, yang hitam selamat, yang loreng selamat, yang oren. No! Kagak mati, anjay. No! Lore! No! No, Cookie! Aduh, gue jadi serang SJW kah gue? Cookie, wake up, Cookie! Please, Cookie, wake up, Cookie! Please, jangan mati, Cookie! Oh, kita terdampak. Oh, enggak, mati, guys, enggak mati, guys. Santai, SJW, santai. SJW, jangan ngamuk-ngamuk, SJW, masih hidup. Alamak, Cookie, patah kaki, guys. Aduh, kaki kanannya, teman-teman. Kaki kirinya, no.
No, Pookie, you have to survive, Pookie! No! Pookie! Absen dulu, absen. Ada Amat, ada Isbal, ada Pari, ada bocil absen, ada bocil caper. Ada bocil kematian. No! Pookie! Please! What the freak, man? Apa itu? Anjay, teknologi canggih! Nama gamenya apa, bang? Nama gamenya Dok. Kira apaan tuh, cok? Apa itu, guys? Ada semacam tikus? Puki, Ari, oke, Puki. Oke, jilat dulu tanganmu yang terluka. Ayo, jalan lagi, yuk. Plot twist, jangan-jangan tiga temennya itu sengaja ngejebak kita, guys. Tahu nggak teman kita yang tadi yang ada hitam, ada yang loreng, sama yang satu lagi yang putih. Jangan-jangan kita dianat ya sama teman-teman kita itu. Udah bisa jalan lagi, nice. Ih, GG anjir, jatuh setinggi itu nggak mati loh. Oh my god. Di bawah tanah, di jurang, ada sebuah kota yang bertajuk, yang bernama Dead City. Kota mati. Konspirasi macam apa ini? Bentar, gue harus kemana nih? Wash! Gue lupa, dia bisa lompat tinggi, guys. Oh, shit! CCTV, guys. Apakah itu buruk? Kucing kan ada 9 nyawa. Emang benar, guys, kucing ada 9 nyawa, guys? Apakah benar teori kucing ada 9 nyawa? Oke, gue akan kesini aja deh. Benar, kata Siti, benar. Kata viral, benar. Ntar, guys, gue main dulu, guys. Oh, bisa ke atas kita, teman-teman. Dia lompatnya tinggi banget. Eh, kalau ada rahasia kelewatan, bilang gue ya! Kasih tau gue, guys, kalau ada rahasia kelewatan, guys! Downloadnya di mana, bang? Di Steam! Nah, gue pasti parkour sini, udah pasti banget deh. Anjas! Gila! Epic! Gak bisa, ketinggian, coy! Sini kali ya? Oh, sini bisa nih. Nice. Follow me, follow me. Bang, lu penyayang kucing, bang. Lah itu tadi gua ada kucing. Gua penyayang semua binatang, guys. Mau anjing, mau kucing, mau kudanil, semua gua sayang, guys. Tapi kalau kucing, jujur ya, kalau ditanya spesies mana yang lebih khusus, ternyata ini puzzle kan. Ada rahasia yang kelewatan, serius. Tata sabar nih, kemana nih? Ember buat apa, cok? Ember, cok. Oh, ini sini, bisa, bisa. Lompat situ. Cakep. Gue suka ini, guys. Apa, wanita-wanita yang pakai kostum kucing, gue suka, guys. Yang bener aja gue ke situ, bro. Oh, gue tahu nih, big IQ play ya. Nah, itu gue suka, guys, serius. Yang ya, pakai, aduh, apa sih ini yang atas dong? Atas itu yang itu targetnya gitu, nah. Bukan ke situ. Halo bang, kemana aja dihack? Ah, cakep. Oh, let's go. GG. Meow, 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 meow. Oke, apa ini? Ini apa ini? Gue harus ngapain nih? Dorong kali ya? Ah. Meow, meow.
Hacknya settingan emang. Ih, tahu aja kamu aku ke hacknya settingan untuk menambah view. Keren, pintar-pintar yang tahu itu settingan the best. Ini gua ngapain ya by the way? Itu gabung enggak mungkin sampai jatuh ya. Gigi kata Farel, gigi kata Firman, gigi. Ini apa gunanya gua jatuh-jatuhin itu ya? Oh, bisa habisin sini guys, sini guys. Alright. Lala, apa itu? Vibe-nya tuh, follow me guys, lihat guys, follow me. Berarti gua harus ke bawah dong. Hati-hati ya, yang fobia ketinggian ya. Oh, gua jatuhin, pecah nih kacanya. Petang! Oke, nice. Ya, sorry nih ya, nggak tahu nih kasur siapa nih guys. Jadi kena chat, mohon maaf nih ya. Duh, ini digarap-garap gitu rumah orang, gila. Welcome back Bang Winda, iya. Thank you guys yang sudah menunggu, manusia udah punah. Iya ya, kok gak ada manusia dari tadi ya? Keren grafiknya, ditabrak gerak-gerak tirainya guys. Keren. Oke, minum dulu, aus, minum dulu. Digaruk biar kukunya panjang bang. Oh begitu, alright then. Oke, apa ini? Puzzle kah? Ada gambar ratu di situ guys. Oke, gue akan naik di sini aja coba ya. Oke, nice. Meow. Nice. Wah, what the hell, kaget gue. Apaan itu anjing? It's dead, bro. Woi. Waduh. Itu baik apa jahat, guys? What? Robot? Halo? Can I help you, meow? Mulutnya kebuka, anjir. Bocok, bet. Ke atas ya? Parkour ke atas guys ya? Dipukul, itu dipukul sayang kocak. Hop. Oke, gue bisa ke situ ya? Apa ke sini? Wah, kemana nih? Gak ada, sini aja ya. Let's go. Kita akan kesini adik-adik. Kita kucing. Oh, aduh itu apaan sih tuh? Kutu raksasa guys. Aku deg-degan ya. Vibe-nya cyberpunk tapi gak ada pungli. Iya, vibe-nya tuh kayak steampunk gitu ya, robot-robot gitu ya. Wah. Noh. Waduh, apaan tuh, guys? Waduh, gila. Set. Aduh, anjir digigit gua. Us. Wah! Wah! No! Kutu robot dajal. Wah. Cina mebot sih. Lari udah gua lari nih. Kemana kiri. Gocek. Aduh, sini kan. Oh, kok ke bawah guys? Buat ini gak ke bawah? Shit, ramai banget. Shit, selamel. Lompat! Anjir, apaan tuh? Mess with me, meow. Gigi. Anjir tuh makhluk apa guys? Tikus kah? Kutu robot? Kutu raksasa?
Oh my god. OMG, this game is so epic dan membingungkan. Kenapa ada robot? Kenapa ada kucing? Dan kenapa ada kota di bawah tanah, guys? Misteri macam apa ini? Konspirasi apa ini yang disembunyikan oleh Banteng Merah? Maksudnya ini cuy. Ntar gue kesitu kali ya. Tata. Oh sini. Ini parkour atas ini bisa gak? Kok gak bisa sih? Mana nih guys? Bentar. Tadi kan gue dari sana ya. Sini ya? Ini kan ini yang tadi. Tata fokus dulu guys. Oke sini atas. Naik. Parkour. Oh, turun situ kali ya? Loh, kok ada lagu tiba-tiba? Wah, sih. Jauh. Santai. Kalian ada yang nonton League of Legends ini gak sih? Yang film League of Legends itu kotanya kayak gitu, guys. Ngeri banget anjir. Halo bang, pon-pone bang, gue telat gak? Enggak telat, gak ada kata telat guys. Tau gak apa ya namanya ya, filmnya ya? Mirip banget kotanya, Arken. Oke, gue udah pasti kesini. Nice banget guys. Arken, mirip banget guys sama Arken guys. Gue bisa kesana. Nice. Voting dulu, gue penasaran deh, kucing lompatnya tinggi banget. Terus kalau jatuh nggak mati menurut kalian guys? Kucing kalau buy one sama anjing gebuk-gebukan siapa yang menang ya? Tapi anjing kan mulutnya tajam. Kalau gebuk-gebukan, kalau diadu tabok-tabokan gitu. Lompatnya tinggi banget, gila. Tar guys. Voting. Oh ya anjay, 84% kucing adik-adik. Ini what should I do now? Okay. Alright, cari pijakan pastinya buat lompat. Loh. Apa itu? Loh. Kok nyala gua kucingin, ekor gua meongin. Apa arti dari semua ini? Masuk sini. Oke, bisa. GG, siapa yang bilang digulingin barelnya? Oh, itu petunjuk. Cahaya itu petunjuk. Nice, dia bisa parkour ke situ, cakep. Jujur, siapa tadi yang bilang, guys? Ada Eric, ada Farel, ada Bapak, ada Naufal. Ada Zumba, ada Hidrogen. Oke, kita ke situ guys, udah pasti dong. Ada Reza, ada Pangestu. Ntar guys, gue nyari jalan dulu guys. Pusing juga nyari jalan ya. Turun, ayo turun. Pus. Ayo Puki, turun, nice. Belum ada rahasia yang kelewat ya? Duh, gue takut lagi ada kutu raksasa guys. Bangke, kaget gua. Ya, bad ending gak? Sorry ngagetin guys. Hup! Ini harus cari-cari jalan guys. Oke, gua bisa parkour situ gak? Enggak dong, gak mungkin. Pasti kesini guys. Garuk. Oh ini, ada jalan nih. Bocil butama, penyerangkan. Hap! Huh! Ayo kucing! Let's go! Come on! Nice. Oh itu tuh. Kanan. Ini nih, garuk ini. Ayo, oh ke atas. Ke atas, nice! Bang, kemarin akunnya kenapa di-hack, guys? Okay, nice. Sini, ikutin cahaya terus ya. Rupanya mainnya ikuti cahaya terus, teman-teman. Oke, belum ada rahasia kan ya? Gua kesini aja ya. Ah, tuh cahayanya tuh, cakep.
Ya bener bang, ikutin cahaya. Oke, aku akan ikuti cahaya terus. Meow, 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 cakep. Meow, meow, meow. Hah? Lagi tegang soalnya. Bang, bakso ada update bang. Oke, ntar gua. Eh, hampir jatuh guys. Situ situ, nice. Wih, gila gua. Gua ini guys ya, poroba ya. Gua poroba ketinggian teman-teman ya. Oke, udah pasti kesini. Nice, kita bisa nyelip di situ guys. Oh, apa ini? Apa ini? Generator, nice. Kipas anginnya mati. Iya, gua poroba ketinggian jadi agak serem sih guys sebenarnya. Haruskah gua mengambil ini? Tidak ada tanda-tanda kehidupan dari tadi ya. The Flat. Kita ada di sebuah kota yang bernama The Flat. Masih belum ada manusia terpantau sejauh ini. Oke, aku akan membungkuk dulu seperti ini. Yaudah, udah ada di garuk-garuk. Gue gak tahu gunanya garuk-garuk tuh apa guys. Oke, bisa kesini juga gak apa ini? Metalik. Wih, kaget gue. Need help? Butuh bantuan? Kucingnya gak bisa ngetik guys. Gimana caranya kita mau ngetik yang benar? Gak bisa. Lucu betul, iya lucu ya. Ini benar-benar simulasi jadi kucing beneran guys. Kalau kucing gepeng yang kita mainin kemarin kan itu kucing gak jelas. What the freak man. Guys jangan-jangan kucing ini berusaha membongkar markas hacker yang ngehack channel gua, guys. Jangan-jangan semua ini ada hubungannya, guys. Markas hacker, anjay. Anjir satu no angka binari bro. What? Ambil kunci nggak bisa, kucing nggak bisa megang kunci kocak. Bang cepet ya sabar nih gue lagi mau nyari jalan juga guys. Wih, kita di atas. Ini kali ya? Oh, itu tuh, lihat tuh, apa ini? Aku pasang situ kah? Oke. Oh my god, ya. Oke, ada CCTV ngikutin kucingnya. Iya, gua juga lihat kok. Iya guys, kita dipantau guys. Nih. Kumpulin. Ya enggak sih kumpulin gini enggak sih? Oh, udah. Ini juga gua ambil juga ini. Gini enggak sih, guys? Satu lagi cenah, satu lagi, guys. Satu ini, satu generator lagi, cuy. Ada yang tahu enggak? Kasih tahu, guys, biar bisa speedrun, guys. Kata gua awasi dulu ya. Ada di atas. I see that. Oke, siapa yang bilang di atas?
Makekok. Makekok. Aku ada Hilman, ada Firman, ada Gilby. OMG. Ada Jeffrey, ada PewDiePie. Ada Raka. Oh no, manusia, manusia. Eh bukan, robot anjay. Robot guys, kirain manusia. Apa itu? Welcome back Mbak Winda, kata Azriel. Thank you Azriel. What is this? Oh, palanya copot. Lulul. Lulul. Oh, gimana nih? Ini apa sih yang kita pegang? Apa sih? Apaan sih ini guys yang digigit? Pala robot ya? Harap tenang. Pasang di tempat yang gerak. Coba. Tempat yang gerak. Oh ini. B12, apa itu? Ih, lucu. Eh, main sama itu. Enggak creepy ini, enggak creepy cuy. Apa yang bilang creepy tadi? Ini galau-galau. Tanda tanya, namanya tanda tanya sudah. Itu berhasil, aku bebas, terima kasih. Aku tidak percaya kamera. Ada kucing di kota mati. Aku tidak bisa ingat namanya, tapi sepertinya memoriku rusak. Aku terjebak di electronic network untuk waktu yang lama. Aku bekerja untuk ilmuwan yang tinggal di sini. Mulai sekarang kamu bisa memanggil aku B12 seperti di stikerku. Sangat berbahaya di Dead City, tapi kamu sepertinya bisa menjaga dirimu. Ayo kita keluar dari sini, ikuti aku. Wah, anjir nih, game. Kuncinya untuk membuka pintu, aku mengingatnya. Aku akan ambilkan untukmu. Ayo ambil. Gigi. Jadi teman kita ya kucingnya ya? Kamu harus memasang ini. Apa itu? Anjay, pakai armor teknologi. Loh kok gitu jalannya? Gegel. Anjay, kucingnya jadi keren gini. I've digitized the key and store. Oh, kuncinya ditaruh di backpack. OMG. Berat bang, keberatan gini gak bisa jalan. Iya ya. Tapi mungkin dia lama-lama akan terbiasa. Seperti Goku saat latihan. Oh, ini udah terbiasa. Ah, gila. Wow! Kekuatan binatang digabungkan dengan teknologi modern. Ih, so sweet banget robotnya. Si B12 berteman sama si kucing, sama si Puki. Passwordnya apa lagi, bro? Senter. Ah, ini ada kode. 3748 3748 37. Alright. Anjay.
Pemilik robotnya? Iya, pemilik robotnya mana ya? Katanya ilmuwan, guys. Alright, kita ada di luar lagi, teman-teman. Wow, lihat tempat ini. Elevator ini akan mengajakmu pergi jauh. Ayo, kita harus pergi. Oke, gue kira bakal lebih cepat, guys, jalannya. Tapi keren juga ya, tetap keren ya. Ah, dia bisa begini. Kamera baru nih, Bang. Kamera baru apa tuh? Enggak, aku masih pakai sama Brio. Nice. Nice. Alright. Ingatlah ini di luar. Oh, guys. Sepertinya aku pernah di sini. Oh, ini guys, alam pantai sebelum dunia menjadi porak-poranda. Kayaknya nih alur ceritanya ini ya, apa post apokaliptik gitu ya, bener enggak sih, guys? Asumsi gue, guys. Kayak apa namanya? Kayak habis kiamat gitu, terus ada kota di bawah tanah, apakah benar, guys? New memory recovered 3%. Apakah kalian setuju kita membuat game ini menjadi 100%? Apakah akan ada ending tambahan kalau kita membuat game ini 100%? Aku penasaran. Kita parkour ke bawah aja ya. Ada gas, kata Reza gas, kata Ilham gas, kata Viral gas, Bang, abis ini main apa? Abis ini main... apa? Kalian maunya main apa, guys? Main Plant vs Zombie melanjutkan pencarian Yeti? Atau bermain game horror pizza, guys? Robotnya juga bisa translatein, safe zone. Nice. Oke, kita akan ke... Bro, itu bro! Bro, kutu-kutu monsternya, guys! Creepy. Awas ada telur-telur ya. Plant vs Zombie mencari Yeti. Awas, guys. Ah, anjir kaget gua. Kok dia ngejar sih? Slow. Oke, slow. Zero Dead gameplay cuma di channel Winda Basudara, guys. Santai. Gua lagi nanya-nanya orang. Oh, pizza. Pizza, Plant vs. Oh shit, apakah dia jahat? Apakah orang itu jahat, guys? Oh, dia robot. Oh shit. Oh enggak, oh dia takut. Loh! Udah serem ya? Kok aku tuh jadi tegang intens gini? What the hell? Why? Kenapa mereka takut oleh kucing? Padahal di situ ada patung kucing. Run, gak bisa, gua gak bisa lari. Run, gak bisa lari, guys. Wah, ada yang pincang, robot pincang. Hey, kenapa kalian takut kepada aku? Oh, cutscene. Apakah mereka alergi kucing? Wah, ada yang pakai tombak. Haruskah kita melawan dia? Tenang, aku datang dengan damai. Meow. I come in peace. Meow. Anjay, boss battle-nya, bro. Akai, bro. Akai robot. Dia dengan polosnya. Lu. Kok mata jadi gitu? Mereka nggak alergi, Bang. Tapi kenapa mereka pada takut? Kayaknya dia baik deh. Kayaknya dia baik, adik-adik. Halo, sir. Kesempatan kita tersong. Periksa, cikilablah. Sorbet, cikablah. Sepertinya mereka punya bahasa mereka sendiri. Kamu bukan Zerg. Samurai, iya samurai. Kita tidak kenal dengan rasmu. Kamu boleh datang ke desa kita. Asal kamu tidak memakan siapapun. Alright, okay. Alright, let's go. Selamat Bang atas 8 juta subscriber. Terima kasih Fami. Terima kasih guys. Guys, kemarin tuh gue mau countdown ya, tapi karena channelnya masih kayak jadi enggak bisa countdown. Gue sebenarnya pengen selebrasi countdown lagi sambil berbagi ke teman-teman streamer yang baru mulai, guys.
Setuju nggak ada countdown, tapi kita berbagi ke teman-teman streamer yang baru mulai, guys. Seperti 7 juta subscriber, guys. Countdownnya nggak usah, udah terlanjur 8 juta, guys. Setuju nggak, guys? Setuju, setuju. Oke, setuju. Kata Raffi setuju. Kata Farel setuju. Ini dia lagi berkebun, ya. Robot kok berkebun sih? Setuju, kata Kuro. Kata Rizky setuju. Kata Ilman setuju. Wah, banyak yang setuju, guys. Oke deh. Boleh, boleh, boleh. Tapi nggak usah ada countdown, ya. Kita berbagi-berbagi aja, guys. Kita bikin seneng random people. Streamer. Bang, gimana hackernya? Udah kelar, udah beres, guys. Gue udah bikin klarifikasi juga, ya, di video sebelum ini, teman-teman. Anyway. Wah, ini serem sih. Ini kayak film horor yang gue nonton di Netflix, guys. Yang ada cewek. Cewek tentang ini, ya, tentang di Tionghoa, guys. Cewek ke kuil, tapi kuilnya kuil ini, coy. Aduh, gue takut salah ngomong, coy, gue. Pokoknya kuilnya kuil nggak benar gitu, guys. Terus akhirnya dia punya anak, dia di itu terus, coy, di teror terus sama setan, kayak ajarannya nggak benar gitu, guys. Mirip bet, mirip. Ya, tapi kita fokus ke game lagi, ya. Fokus ke game lagi, guys. You really doubt, you really thought you take elevator, blablabla. Okay. Fokus, fokus, fokus. Jangan out of topic, yuk. Jangan out of topic, yuk. Kita fokus alur ceritanya, guys. Robot kok bertapa sih? Robotnya kok bertapa, guys? Tunggu, gue baca. This fellow seem to know a lot about the area. Should we show him the post? Ah, tuh kan, nggak fokus kan. Postcardnya tunjukin, adik-adik. Show item, postcard. Tuh. Nggak fokus game lagi, fokus game lagi, ya. Elevatornya tidak berfungsi. Semua mereka sudah hilang, kecuali Momo. Kamu bisa berbicara dengan dia kalau mau, tapi dia dia udah capek soalnya mau keluar dari sini. Dia tinggal tinggi di bangunan orange. Ah, dia tinggal di sini. Kita mau ke Momo tuh, lihat tuh ditunjuk situ kan. Ah, let's go, let's go. Let's go. Ada yang lagi main juga. Main Mr. Matt 2 enggak ada, kocak Mr. Matt 2. Momo, oke, kita mau ke Momo di gedung yang ada neon orange raksasa. Oke, easy, easy, easy. Easy, tinggal parkour sini, cuy. Momo itu robot juga, ya? Atau kucing? Hati-hati, jatuh, bro. Extreme, ya? Oh, gue kira main. Rupanya mereka oper chat. Gue kira mereka lagi main bola, guys. Rupanya mereka lagi oper-operan chat. Mereka lagi gawe, guys. Hello, sir. Oke, kita jangan ganggu dia, ya, karena dia lagi bekerja, adik-adik. Nice, nice, nice. Ini siapa? Ya, apa sih dia? Ya! Bad ending, ya? Cuma gue meowin, coy! No, I'm sorry, Mr. Robot. Oops. I did it again. Gue cuma meongin, mana tuh? Ada lanjutnya ke Momo, ya. Oh, itu tuh, situ tuh. Oh, gimana cara gue ke situ, cuy? Nggak bisa ini, Kak. Manjat di tiang itu, set, 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 set. Ke situ nggak bisa, ya. Harusnya gue minta maaf dulu sama robot yang di bawah. Soalnya chatnya jatuh, guys. Apa ke atas aja, ya? Outside, Momo told me he get me there. Nggak usah, langsung ke atas aja, nggak apa-apa. Ih, gemoy. Kucingnya bobo, lucu. So sweet. Dah, bangun, bangun, bangun. Tidurnya 5 detik aja, ya. Nah, kerja lagi, Puki. Kerja lagi, lo harus ke atas. Itu gimana caranya gue ke atas? Itu, coy. Explore dulu. Men, tempatnya gede banget, cuy. Gue explore dulu nih. Ya, what the fuck is this? Shit, musik 2/8. OMG, guys.
Ada yang bisa diiniin guys di sini guys, dikumpulin guys. Garuk lagi. Siapa di luar sana? Ah, mungkin bukan siapa-siapa. Enggak, ada sesuatu yang garuk-garuk pintumu. Explore dulu bang, banyak yang tinggal. Oke, gua akan explore dulu ya. Oke adik-adik, kita bermain game ini dan kita sekarang ada di fase eksplorasi, oke? Alright, setuju ya? Kita masuk ke fase eksplorasi ya. Apa kalian nggak peduli sama eksplorasi? Yang penting tamat aja gitu. Oh, nggak ada yang gue lewatin. Tenang, gue kumpulin semua. Slow, slow, slow. Wih, bro. Kita masuk di dalam rumah. Lagunya kok asik ya? Adakah? Kayaknya sudah mulai muncul ya rahasia-rahasia ya. Ih, bisa begitu dia. Oke lah, gue akan explore. Misi aja bang. Iya, misi banyak epic moment sih. Itu apa? Wow, Clementine, no? Hah, Clementine, Walking Dead? Nice. Buku, aneh buku ini ada simbolnya. Sepertinya ini punya anak yang bernama Clementine. Oke, kita harus ke Momo. Tetap guys, kita harus diarahkan ke Momo. Tetap guys, walaupun kita eksplorasi, kita tetap diarahkan ke orang yang namanya Momo. Momo guys. Tuh dimana lagi cuy? Oke, coba kita ke Momo ya. Ke Momo kan di atas itu ya. Ah, tuh apa tuh? Oh, gue bisa turun lewat situ, guys. Sus, apa sih? Toxic apa sih? Kita kesini aja, set. Oke, okay, nice. Set, parkour lagi. Oke, okay, sini. Misalnya salah. Push. Yang ini, push. Bang, cari mystery energy drink. Apalagi tuh mystery energy drink? Sabar, guys. Fokus story dulu ya. Kita mau ke Momo, guys. Oke, masih di atas. Aduh, gue harus muter lagi ke sini, coy. Bener nggak sih jalannya ini, teman-teman? Oh, nggak. Sini. Kita ke sini, bisa. Naik sini. Masalahnya dia ada ungkat-ungkit. Itu gimana cara ungkat-ungkitnya turun, ya? Misteri deterjen. Ke barterman, bang. Nih, guys. Coba kita minta bantuan si... Ini deh satu. Iya, gimana cara naik ke atas ya? Iya, Momo ada di bangunan orange neon. Dia adalah petunjuk kita keluar dari sini. Tapi gimana cara gua ke atas itu? Oh, mungkin gini guys. Coba kita explore sini dulu. Oh. Sorry, gua enggak lihat, coy. Mama, bocil pertama menyerang kah? Ada AC guys, rupanya guys bisa dinaikin, guys. Nah, gitu dong, susah sih kalian. Sumpah. Hal mudah dibikin gampang, cok. Nih, momok nih. Bocil utama menyerang. Push, meow. Main GTA bang, please jawab. Ya, sebentar. Rupanya tadi ungkat-ungkit embernya buat turun, guys. Nah, kan gue lu, iya, dia kan bisa parkour ya. Iya juga ya. Jadi kita gini dulu, ritual kucing. Yes, dapat rahasia, cakep. Lah kok gue jalan? Lah, guys, gue ke kiri, dia malah ke kanan. Gue ke kanan, dia malah ke kiri. Ngebug gamenya kah? Oh, udah. Tata, sabar ya, sebelum ngomong sama Momo, sabar lo ya. Kan gak kelihatan bang. Oh iya, gak kelihatan, ini ngapain? Apaan sih garuk-garuk mulu? Udahlah, cukuplah dengan garuk-garuk. Oh, lu rumah orang dicakar-cakar gitu, anjir. Atau diribet dah si Puki dah. Itu apa tuh? Apa tuh? Oh, bola. Udah, jangan begitu lagi. Jangan ngebungkuk lagi lah. Ini ngomong lagi sana sama si Momo ya. Oke, halo, Mok. Tidak bisa berfungsi. Kenapa aku membiarkan mereka pergi? Aku sekarang sendiri. Apa yang mau kamu tunjukin? Oke, kita tunjukin item, guys. Aku mau tunjukin item Clementine. Oh, kita bisa nunjukin item. Oke, dia nggak ngerti item itu. Kita tunjukin ini aja ya, postcard ya. Ini adalah gambar di luar. Oke, di sini gue nangkep sesuatu, guys. Dari tadi mereka mendefinisikan gambar pantai itu tanda kutip outside atau yang namanya di luar. Berarti di sini gue berasumsi
Mereka punya istilah atau terms untuk menggambarkan dunia yang sebenarnya di luar, outside. Jadi outside itu secara metafora bukan di luar, tapi dunia yang mereka tidak tinggali dan jauh dari jangkauan mereka gitu. Oke, ngerti ya? Gitu guys, makanya outside, tanda kutip outside. Hah, kayak Attack on Titan gitu, kayak Attack on Titan outside-nya kan ada gitu lah, pokoknya gitu lah. Ada istilahnya gitu, istilahnya. Ini gua kasih tau yang benar guys. Gitu guys. Aduh, gua harus baca nih. It is Signet, Clementine, Zebaltar, Doc, and Mo. Oh, Clementine, oh ini. Oh, ada, ini Momo, Clementine yang buku tadi yang kita dapat. Kita harus menemukan buku yang lain, teman-teman. OMG. Dua buku lagi, guys. Wah, ini harus explore nih. Nih ya, lihat ya, guys ya. Item, mana sih tadi? Nah. Nih, gue udah punya Clementine, gue udah punya Momo. Tinggal siapa tadi? Zebaltar sama siapa? Aduh, di mana guys? Boleh spoiler? Kalau ini boleh spoiler deh. Biar nggak kelamaan, guys. Di mana ya? Dua buku lagi ya? Apakah di sini? Kita butuh dua buku. Dapat nice, dapat musik bo ini. Kertas musik, cakep. Bang, komentarku dibaca lagi dong. Kita tercapret, sabar dulu guys. Ini lagi nyari barang, guys. Udah ya, keluar ya, keluar ya. Keluar ya, di kuil udah dapet. Di kuil ya. Gue bisa kesini gak? Metalik. Ah, gak guna banget garuk-garuk itu. The symbol on the wall match the one of the book. Oh my god, ngerti gua. Yes, 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 sir. Oke, kita udah kesana. Tapi kita harus ngecek simbol, guys. Karena dia bangunan yang ada simbol, kemungkinan ada apa ya? Ada buku ya. Easy peasy. Lemon squeezy. Kata Bang Dilan. Turun. Oke, satu di situ. Aduh, harusnya gua lihat dulu semua. Oke, satu di situ. Ha. Itu tuh. Oke. Gua akan kanan dulu ya. Kita coba kanan dulu, guys. Oke, kita kanan dulu ya. Kita akan cari dua buku lagi, adik-adik, teman-teman. Ini apa? Ini apa? Apa ini? What is this? Lo. Take energy drink speed 2K. Hah? Terus diapain? Gua apain nih? Mystery Energy Drink? Ini kah Mystery Energy Drink? Itu kan yang dimaksud Mystery Energy Drink? Alright. Mystery Energy Drink, Mystery Remote? Mystery Remote? Bang, maaf telat. Enggak telat, guys. Aku malas garuk-garuk mulu, udah gak usah garuk-garuk ya. Kita langsung to the point aja, guys, sini, guys. Kok jadi serem lagunya? Please, jangan ada kutu-kutu monster itu lagi. Udah horor ya? Oh, perpustakaan. Pasti ada buku di sini. Kucing main piano. Semoga YouTube tidak diretas lagi. Amin. Makasih yang udah doain. Lompat ke TV, Bang, dapat hadiah. Ah, serius. Sebentar, guys. Lagi seru, guys. Sabar ya. Gua cari dulu ya. Ini game sebenarnya nggak sulit, guys, cuma jalannya banyak banget rupanya. Eksplorasi gitu, guys. Guys, kalau ada yang kelewat bilang gue ya. Kalau di sini ada kertas atau buku, fokus. Oh, ini apa itu? Ulalah, tempat ritual. Oke, translate ini dulu. Aku menemukan kunci untuk save penyimpananmu. Yes. Alright. Just the librarian. Oke, gue dapat kunci, bro. Kuncinya buat?
Oh ini dia petapa yang selain Momo ya. Ada beberapa petapa, ini kayaknya namanya Jess ya tadi ya. Ini Godir. Di antara buku ada brankas. Tata, fokus-fokus, cari baik-baik. Ke atas sini kah? Itu apa itu? Tidur, Puki! Malah turu! Gue udah semangat-semangatnya, gue kira rahasia di situ, guys. Masa kameranya nih... Oh, sini, sini, sini. Eh, kemana sih? Gak kelihatan apa-apa, guys. Nyari apa kita? Boleh bocoran gak? Jatuhin bukunya di, oh sini, ini. Oh, gue bisa kesini cuy. Eh, kameranya, jangan terlalu deket gitu dong. Cari brankas bang, brankas, iya sabar-sabar lagi nyari ya, sabar-sabar. Eh guys, bantuin guys, nih ntar lagi gue diserang bocil buta mob nih, gue gak lihat sumpah. Sebelah di mana brankasnya cuy? Enggak, brankasnya didorong. Oh, ini cuy. Oke, guys. Nah, apa sengaja gua ngetes kalian, guys. Nice. Key, ini kah kuncinya? Nice. Hu-hu-hu. Yay, notebook ketiga. Another notebook. Sepertinya ini belong to someone, milik seseorang namanya Doc. Oke. Nice. Oke, satu lagi berarti di kiri ya. Aduh, bocil buta mob menyerang coy. Itu bisa gue ambil gak tuh patung kucingnya tuh? Gak bisa diambil guys. Entah kenapa lah, ini janjian bisa gue bongkar semua. Eh, udah gak ada rahasia lagi kan ya? Aman ya rahasia di perpustakaan ya? Gue langsung ke gedung yang seberang tuh, lihat tuh. Lihat di ujung tuh ya. Aman ya. Aman gak ada ketinggalan, udah. Kata Piki udah. Kata Karel udah. Kata Firmansyah udah nih. Kita percayain aja, rusuhnya kita di kucing recok guys ya. Udah pasti ke situ dong, gak mungkin enggak. Nah, udah pasti ke yang ini guys. Tuh. Oke, gue bisa parkour. Oh, gue bisa parkour di situ, guys. Kita parkour di situ kali ya. Bentar, gue nyari jalan dulu. Oke. How? How do I do that? Nama ku Reza. Iya, keren Reza. Walaupun kadang nanya. Bentar, guys. Gue harus nyari celah buat bisa parkour ke situ, bro. Wait. How? Gimana caranya? Turun sini kah? Lewat bawah kah? Apa lewat sini? Oh, kita bisa. Nice. Alright, udah pasti ke sini dong. Anjay, berdarah. Oke, nice. Lewat atas. Ini dia kuning. Oke, gua tahu. Santai. Ada ember di sini, ini bisa diambil. Itu nggak bisa diambil, cuy. Ini kalau gue ke sini, guys. Kalau gue masuk ke sini tanpa diapa-apain, kira-kira gue diserang komunitas SJW nggak, guys? Fuse-nya lepas. Ah, kata Ransomnya fuse-nya lepas. Oh iya, emang itu yang gue mau lakukan. Gue udah tahu. Gampang. Emang itu yang mau gue lakukan, guys. Tapi gue kan mau nanya dulu. Kira-kira kalau gue ke situ gue kena ser ini nggak ya? Gue bakal disomasi nggak ya? Oh, lagunya muncul. Anjay, lagunya keren cuy. Kalau masih bukunya belum diambil, lagunya keren ya. Ya elah garuk. Untuk pertama kalinya, teknik garuk-garuk si Puki berguna, guys. Alright. Emang bener nih kesini? Tunggu, jangan dulu. Kok keluar sih? Jangan dulu, guys.
Gue nyari buku nih. Buku, where are you, Bu? Apa ini? Apa ini? Sus. Apa ini? Kayak bisa dibuka? Oh, enggak rupanya, guys. Eko! Apa itu? Dorong ini, dorong. Bisa didorong nggak sih? Kardus tumpukan. Ya, udah gue recokin kardusnya. Ini? Apa? Oh, nggak ada apa-apa. Oh! Apa? Oh! Lah, kok buku gue baru 3 sih? This one belong to Zebaltar. Oke, kok... Oh, ada ini, guys. Kita harus memecahkan buku-buku itu. Oke, dengan 4 buku itu kita bisa membantu Momo untuk memperbaiki transmitternya. Oke. Oh, gue balik lewat sini ya. Udah kan udah lengkap ya bukunya? 1, Clementine, Momo, Doc, Zebaltar. Oke, nice, lengkap, let's go. Oke, kita balik lagi ke Momo, guys. Kita balik lagi ke Momo ya. Alur ceritanya gimana sih game ini ya? Alright, nice. Atuh, nggak perlu ditranslate ya. Skip. Mau ini, Mo. 4 bukunya, Mo. Apa kamu masih mencari buku-buku itu? Yes. Ini gue udah lengkap nih. Clementine. Alright, Clementine. Doc. Bantu perbaiki. Zebaltar. Yes, kita menemukan semua buku, teman-temanku. Oh, nice, kita bisa memperbaiki ini, guys, transmitternya, guys. Tunggu, gue baca teks dulu ya. Perlu gue translatein gak sih? Clementine, Zebaltar, Doc, maafkan aku. Aku sudah menggagalkan kalian. Aku berjanji dengan bantuan kucing ini, aku akan menyelesaikan tugas kita. Terima kasih, kita bisa mungkin ke atas. Ayo, aku akan memperbaiki transceiver ini. Let's go. Nice, epic moment, guys. Epic moment. Modemnya dibetulin. Et voila, it works. Ayo, ikut aku. Bang, lanjut gak? Ada 1 jam nih, guys, sampai maghrib gak sih, guys? Lanjut gak, guys? Lanjutlah, masih seru kok ya. Ah, Momo mau membawa kita kemana, teman-teman? Kamu lihat bangunan di luar sana yang tinggi. Kalau kita menginstal transceiver di ujung tower, kita bisa berkomunikasi dengan seluruh kota. Mungkin teman-temanku masih hidup. Teman-temannya itu ada siapa? Momo, Clementine, Zebaltar ya. Oke, cuma kamu yang bisa kesana. Hati-hati ya. Alright, guys, kita harus bantu dia. Cuma kita yang bisa kesana. Bangunan tertinggi itu tuh. Itu bukan sih. Let's go gak? Apa explore dulu? Let's go aja ya, langsung ya. Berarti gua lewat sini. Yang mana sih? Yang pilar itu atau yang gedung kuning itu, guys? Top of the big building. Yang itu ya, yang kuning ya? Jangan kena zurk-zurk tuh, apalagi zurk. Rooftop. Aduh, ada ku ini lagi, coy. Aduh, ada mereka lagi, guys. Gocek kali ya, gocek ya? Oke, yuk coba. Bad move. Tenang, guys. Kucing punya 9 nyawa, guys. Gue pengen nunjukin ke kalian animasi matinya perlu nggak?
Gak perlu ya, gak perlu. Banyak banget anjing kutu-kutu dajal ini. Santai-santai, zero dead bro. Zero dead gameplay guys. Jangan-jangan, kalau animasi mati ntar SJW menyerang cuy, sini-sini. Sini lo. Udah diem situ lo ya. Shut the fuck up man. Kabur. Banyak banget cuy. Banyak banget guys. Banyak banget cuy. Gue takut anjing. Anjing kutu dajal bisa lompat. Nice gocek. Bro, gue masih dikejar ya? Lu bercanda, gue masih dikejar. Let's go, assassin crate cat. Oh, sini. Bisa gak ke situ? Nice. Wait. Oh, situ ya. Let's go. Ah, ini pasti. Ah, easy peasy. Kita belokin gini. Seperti ayam fish ya. Ntar, gue explore dulu guys. Oh, kesini kan. Ntar, gue cek dulu ya. Dorong! Aduh, gak bisa didorong guys, harus dinaikin guys. Gue gak bisa skip lagi live, kocak. Kurang dekat. Oke, awas jangan sampai jatuh barelnya. Aduh, gue poroba anjir. Aduh, ini kenapa tempatnya jadi kayak zombie-zombie gini sih? Kok jadi serem gini ya? Please, kutu robot, jangan ganggu kucing gua. Tuh, suara apaan lagi tuh? Bang, kok jarang main FB? Ya karena aku streamingnya di YouTube guys. Wait. Oke, kita hack ya. Sudah, aku takut men. Udah pasti kita ke atas itu dong. Itu gerbang sebelah harusnya ditutup aja. Kalau gue hack lagi apa yang terjadi? Enggak sih. Enggak ada gunanya dihack lagi, cuy. Hah! Lompat situ! Sebentar, guys. Ah, oke. Easy banget. The power of the cat. Meow. Meow. Cepet. Terbangnya nggak kuat guys. Zombie kutu. Ih, kok jadi creepy gini ya. Aduh, itu kok ada lemak-lemaknya gitu guys. Bang Winda pintar. Makasih Dava. Alright. Kita udah di gedung tertinggi kah? Sebentar. Wait. Sabar. Gue mau ngecek belakang lu ya. Sabar ya. Siapa tahu ada yang kelewat guys. Oh, nggak ada. Ih. Perpaduan, ya kok kesini sih? Perpaduan kucing, teknologi dan juga zombie ya. Gue feeling gue buruk coy. Oke, kita ada di gedungnya guys, tapi belum yang tertinggi. Ini sarangnya cuy. Aduh, feeling gue gak enak guys. Masih ada gak sih guys? Zombie-zombie itu masih ada gak sih? Zombie kutu itu. Aduh, kok jadi creepy gini. Anak kecil di bawah 15 tahun jangan nonton ya. Jijik banget anjir.
Wah, ada lagi, bro. Bro, mereka masih banyak. Anjir, gua gimana caranya itu? Terus kita gimana cara melewati sebanyak itu, cuy? Gocek kali ya, gocek ya? Tapi gua harus tahu tujuan gua, guys. Kalau gua tahu tujuan gua harus kemana, gua bisa mengecoh mereka semua. Wah, mereka lihat gua, cuy. Jangan bilang, mereka bisa lompat. Wah. What the fuck? Oke, play smart. Kita ada ilmu parkour. Kita pancing dulu si kampret-kampretnya di sini. Ih, kocak tuh bisa lompat anjir. Santai. Gocek. Ngajar nih kutu-kutu ini. OMG. Alright. Ah, easy banget nih puzzle-nya. Sebentar. Gua cek dulu di sini. Ada sesuatu kah di sini? Apa itu? What is that? Kok makin serem ya? Epic moment. Nako Corp. Mereka yang bertanggung jawab untuk limbah ya. Oh, kota ini kayaknya tempat pembuangan limbah, teman-teman. Yes, 7%. Kita harus ngecek gitu-gituan, cuy. Guys, gitu-gituan harus dicek supaya 100%. Jeez. Sini lah. Ini lo, ikutin gua sini. Sini lo, hey, sini, Mas. Sini. Okay. Alright. Aman, guys. Aman. Berarti gua ke apa gunanya nih? Hah? Coba. Apa itu? Suara apa itu? Cok, apa faedahnya kita kesini, cok? Loncat ketong! Apa gunanya kita kesini? Aduh, jangan bilang kita harus keluarin gentongnya, guys. Alright, easy. Okay. Kayaknya udah aman deh. Kayaknya mereka gak akan ganggu kita lagi deh. Langsung enak. Langsung enak, guys. Easy. Aduh, masih ada mereka, teman-teman. Allahu Akbar, ya Allah. Wah, barbar aja, bro. Chill. Mereka gak bisa naik setinggi ini. Santai. Nice, GG. Kata Firman, GG. Kata Nia, GG. Aduh, masih ada kah mereka? Ada tuas. Yes! Baru mau minum, anjir!
Hantu, bro. Mau main-mainin, bro. Santai. Gue gocek-gocek, guys. Gua adu mekanikin, coy. Sini, kutuk-kutuk tuh. Dasar kutuk-kutuk yang bau dan gak tau diri. Santai, santai, santai. Motion blur off. Oh, motion blur. Iya, motion blurnya emang bikin blur ya. Coba-coba gua matiin ya motion blurnya, kata titik kimi, guys. Yeay, kita sudah ada di tempat tertinggi. Yippee. Nice, ntar nih motion blur gua matiin, guys. Enakan mana? Ini nyala. Dari tadi kita main 1 jam 15 menit nyala. Sekarang gua matiin. Menurut kalian enakan mana ya? Coba ya, gua matiin. Oke. Okay. Apply. Nah, sekarang menurut kalian enakan mana? Mati atau hidup? Nih, ini kalau mati, jadi kayak nggak ada bayangannya gitu, kurang epic sih, tapi jadi lebih nggak pusingin. Gua voting ya, enakan nyala atau mati motion blur-nya? Voting dimulai sekarang. Mati, nyala. Mati atau nyala? Kalau ada motion blur, jadi agak epic sih. Oke, kita keluar yuk, keluar yuk. Kemana? Oh, sini. Setengah, iya kalau bisa setengah juga sih sebenarnya, benar-benar yang bisa ada yang bilang setengah. Sama aja beda, kocak. Eh, beda kita ada tower tertinggi, guys. Kita bisa menaruh transceiver di sini. Enakan nyala 57%. Oke, gua nyalain lagi deh. Kalau gua nyalain lagi gimana, apa yang terjadi? Setengah ya. Nah, setengah tuh. Setengah sih ya, nyala lebih epic ya. Gua taruh tengah, guys. Oh, kita bisa turun. Tapi bodoh banget kalau kalian turun tapi belum menaruh transceiver yang udah dibetulin si Momok tadi ya. Jadi udah pasti kita pasang dulu, guys. Transceiver. Let's go. Bukan mati biasanya bocil lemah. Seperti Assassin's Creed dan juga Far Cry. Epic. Epic 2. Epic 3. Epic 4. Epic 5, Epic 6, Epic 7. Ini tower yang di getting over it ya, manusia Gucci, guys. Nice. Kita menyalakan transceiver setelah melalui banyak kutu-kutu zombie yang menyedot darah kucingnya, guys. Lihat pemandangan di luar sana sangat indah ya, kata B12. Aku ingat kota ini dulu dipakai untuk penampungan. Lihat bintang-bintang itu, mereka memberikan cahaya di kota. Manusia memberikan tempat ini untuk melindungi mereka dari outside, tanda kutip. Tapi akhirnya tidak bisa ada yang keluar. Outside dalam disaster, bencana, benar-benar berbahaya dan tidak berpenghuni. Tapi kamu datang ke sini lagi, pasti ada maksud dari Tuhan untuk menyelamatkan kota ini. Seperti janjiku, kita tidak akan hanya pergi ke outside, kita akan membuka kota ini lagi. Aku tidak mengerti memori. Banyak juga ngomongnya, guys. Oke, kita baca translate masing-masing ya. Kalian harus belajar juga, guys. Ayo kita kembali ke Momo. Kita sudah mengkonek transmitternya. Kita pasti bisa minta bantuan. Let's go. Are you ready? In 3, 2, 1. Jangan. Nggak usah pakai lagu gua. Kita nikmati aja gamenya, guys. Air liur, cok. Sorry, cok. Oke, Momo, are you here, Momo?
Look not. Jorok. Bocah jorok menyerang. Ah, Momo pergi, guys. Little outsider. Bau iler anjing. Kalian pernah mencium bau iler kalian sendiri enggak, guys? Kalian jijik sama bau iler sendiri atau malah menikmati, guys? Eh, tadi apa tuh? Equipment. Ada equipment. See you at the bar. Eh, kita harus ke bar, guys. Pernah. Kita harus ke bar. Coba tadi mana? I took some equipment to the bar. Oh, kita ke bar, bar, bar. Bar itu kayak ya bar, 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 bar. Ada yang menikmati, ada Davo menikmati. Wayu menikmati, Saputra menikmati. Kalau bau iler sendiri gue jijik, guys. Cuma waktu dulu pas kecil, kalau bau yang putih-putih kadang enak gitu. Kayak pasar ikan baunya, guys. Eh, kita kesini ya? Coba ya, kita keluar sini. Yes, kita berhasil menghack itu. Let's go, kita ke bar. Let's go. Barnya di mana, cu? Tempat segede ini bar tuh di mana ya? Itu kali yang biru-biru itu ya? Apa sih bocil sus? Itu kabar. Momo di bar, teman-teman. Eh, bukan. Barnya di mana sih, guys? Di bawah kah? Ah, itu dia. Makanya Brando enggak usah banyak bacot, cari dulu baru nanya viewer. Nah, dicari udah nanya-nanya, cari dulu baik-baik. Itu barnya jelas-jelas di bawah, guys. Easy banget itu bar. Ah, ini si Momo. Oke, turun bukan naik. Ah, ini misteri ini, guys. Misteri energy drink nih. Lah kok enggak bisa diputer? Yang ini enggak bisa, cuy. Ini misteri energy drink bisa kah? Energy drink ada yang bisa dibuka, ada yang enggak bisa ya? Tapi enggak apa-apa, kita kesini dulu ya. Hey, Momo. Ayo, kita mendapatkan sinyal. Nice. Hei, hey, jangan berantem. Tenang, tenang. Chill, chill. Jangan berantem, jangan berantem. Oke, ini dia, guys. Wah, hanker, hanker. Bang, tadi ada yang dihack. Ada yang dihack, serius. Oh, disuruh duduk. Oke. Oh, my ready to... Let me see if I can get this thing working. Alright. Hanker nih. Kayaknya nih Momo yang nge-hack channel gue dah. Kayaknya si Momo yang nge-hack channel gue, guys. Wow, kita mendapatkan transmisi dari luar, teman-teman. Nice. Hey, kita bisa mendengarmu. Kami dari wilayah Kumu. Apakah kamu Sebaltzar? Yes, kita berbicara dengan Sebaltzar. Yeay, 4 dokter. 2 dokter dari 4 dokter sudah ditemukan ya. Kita Momo yang pertama kita ketemu, Sebaltzar. Ini yang kedua, guys. Aduh. Sewer. Sewer. Kita harus ke Sewer. Oh no. Aku pernah minum air putih liur, putih rasanya. Air liur cewek pernah enggak, guys? Nah, guys. Bercanda, masih banyak bocil, guys. Eh, kita fokus ya. Kamu tidak, kata Semus, kamu tidak akan melewati Sewer. Sewer dipenuhi oleh Zurg. Oh. Kutu-kutu zombie atau kutu raksasa yang kita temui itu rupanya benar ya, tadi kata viewer, namanya Zur. Banyak yang mencoba tapi gagal. Tidak pernah berhasil untuk melewati Sewer itu. Amazing, gila petualangan Puki ya. Untuk menyelamatkan kota robot. Oke. Dia membuat senjata untuk melawan Zur. Katanya si Samus ayahnya membuat senjata untuk melawan para Zur. Jangan bilang kucingnya nanti pakai senjata. Udah, bocil sus, diem dulu. In his notebook, dokter mention a secret lab few times. Oh my god, guys, katanya di apartemen Zemus ada teknologi yang katanya bisa dipakai untuk melawan para kutu-kutu. Mau coba dulu nggak ke apartemennya, guys? Untuk mengetikkan itu, ini apa nih? Change music. Jadi katanya ayahnya Samus tadi yang pergi, ayahnya, gue bisa kesini, pernah membuat teknologi untuk melawan para Zurg. Coba ya, kita coba ya, call. Ini gue yakin game ini, guys, pasti ada NPC-NPC yang kita ajak ngomong, terus kita show item.
pasti ada rahasia gitu guys. Tuh kan bener, ada inter... Gila keren cuy ini game cuy. Ada interaksinya tiap item di tiap robot. Oke boleh deh, boleh deh. Gue coba ke apartemennya Zemus dulu ya. Nama kucingnya siapa bang? Puki, Puki. Oke ikuti dia, ikuti dia, ikuti dia. Ikuti Momo. Anjay, anjay, jalannya stay cool banget dah nih kucing dah. Gigi. Kemana dia? Oke, sini, sini. Oh ini yang tadi, minta maaf dulu, minta maaf dulu, minta maaf dulu. Wah mukanya marah guys. Eh Daniel kita bisa masuk sini cuy. Rahasia. Rahasia. Oke, gue pikir kucingnya bisa dicuci. Apakah ada rahasia di sini? Yes, pasti ada dong. Lagunya enak. Lagunya enak, guys. Yes! Yes, mendapatkan deterjen! Super Spirit Deterjen, nice! Eh! Buat teman-teman yang veteran, nanti kalau videonya ada render, boleh dikasih tahu ke gue nggak item-item ini buat apa guys. Jadi gue punya item yang aneh, ada 8 kertas musik dan ini dikumpulin sampai 8 kemungkinan besar ya. Lalu ada Mystery Energy Drink, lalu ada Super Spirit Deterjen gitu ya. Ini dipakai buat apa? Gue kalau baca chat susah banget guys ya, karena banyak banget yang ngasih tahu. Jadi yang veteran, pasti gue yakin tuh pasti kepake buat sesuatu guys, yakin banget gue. Pasti guys. Lah si Momo mana cuy? Grandma made this scarf. Ah, bawel lu. Bentar, si Momonya mana, guys? Oh, itu dia. Di belakang, guys, ya. Kebalik, kebalik, ya, kebalik. Maaf, thank you, Marvel. Oke, translate ini. Oh, ini dia. Ini dia, guys, apartemen, guys. Wah, ini game gila. Banyak banget yang bisa dieksplor, cuy. Zemus, ayo buka pintunya. Aku tahu ayahmu akan membantu kita. Mana nih Mo? Selamat, selamat. Oke, thank you Lois. Dia tidak mau ada orang-orang dari luar. Aku punya ide, kata Momo. Momo punya ide, apakah kita akan lewat atas? Untuk barter, deterjen. Oke, nanti kasih tahu barter sama siapa ya. Oke, ambil notebook ini dan tunjukkan kepada Zemus. Yes, dog notebook. Temukan secret lab di luar. Oke guys, yes, nggak mungkin dong di apartemen ini ada Zurg. Oh ini dia. Hey kamu ngapain di sini? Tunjukkan item. Dog notebook, let's go. Yes, itu punya ayahmu. Hah? Ada clue. Wait. Kok dia kayak gak bisa di... Ada secret lab di ruangan ini yang dibikin oleh ayahnya. Tapi dia sendiri gak tahu. Katanya ada petunjuk di sekitar ruangan ini. Baiklah kalau begitu. Kita akan menjadi... Detektif kucing. Petunjuk. Meow. Oke, nggak ada. Slebel. Kayak ini ya, apa namanya yang di SCBD itu, guys? Dia kalau ngomong, oh, dia kalau ngomong slebel, dicengkokin gitu. Slebel, slebel. Detektif kucing. Slepeo! Slepeo! Coba-coba gimana? Coba gimana, tapi gak usah keliru. Slepeo! Ah, gitu guys ya. Sorry, fokus game ya. Kebanyakan bercanda nih, gak tamat-tamat guys. Ini dia pasti ya.
Passwordnya tapi apa? Lu gak ada apa passwordnya? Tanggal lahir bokap lo, tanggal lahir ayah lo. Aduh, dia gak... Tidak ada yang bisa menghentikan detektif kucing. 2 5 1 1. Mau usah pakai lagu. Ruang rahasia ayah Semus. Rupanya ayah Semus adalah dokter yang meneliti kutu-kutu zombie atau kutu raksasa ini, guys. Blueprint ini digunakan untuk melawan Zerg. Dia bilang senjata ini dipakai untuk teori, tapi harus dites di dunia nyata. Oh shit, man, gila, makin seru ya. Ini makin seru gak sih, guys? Kalian ngerasa makin seru gak sih? Keren, kata Ega. Eh, bocil ini, bocil emot dingin, ganggu banget dah. Udah lah, jangan dipakai lagi topinya. Bacot, bocil emot, emot dingin. Nah, kita pecahkan misteri ini, guys. Kita mau bikin teknologi ini, teknologi untuk melawan Zerg. But how, how? Find anything interesting? Aduh, belum, belum. Deterjen, gak mungkin deterjen. Ada yang mau bayar? Ada yang mau bayar deterjen ini, bayar dulu ya, teman-teman. Belum ada yang, belum, kita belum dapat item, guys. Kita harus nemuin item dulu, baru kita ngomong sama Zemus ya. Can I do this? Dorong, dorong! Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu jatuh tadi? Cok, bukan apa-apa, cok. Sebentar, guys. Ini kah? Ini. Wow! Wow, tracker! Nice, aku menemukan sesuatu! Hey, Zemus! Lihat ini, aku menemukan sesuatu yang berhubungan dengan ayahmu. Yes, show item. Broken tracker, tracker, tracker. Absen dulu, guys, absen dulu. Ada dari tadi belum absen, terlalu seru mainnya, cuy. Ada Aizen, ada Tonang, ada Fauzan, ada Benz, ada Ilam, ada Bulky, ada Ria, ada Kata, ada Konto, ada Lodon. Ada Ilam, ada Rian, ada Safa, ada Fari, ada Saru, ada Maya, ada Faya, ada Rafiq, ada... Oke, lanjut ya. Papa selalu menggunakan tracker ini untuk melihat keadaan. Aku tidak percaya, Papa. Mungkin masih hidup, aku rindu Papa. Kamu membutuhkan senjata untuk melawan Sir, kan? Aduh, katanya senjatanya diambil oleh ayahnya. Kita harus membetulkan tracker supaya kita bisa menemukan Papa. Seseorang di slum pasti bisa membantu. Ayo, guys, kita harus membetulkan ini, cuy. Membutuhkan tracker tadi. Jadi tracker tadi itu untuk nge-track ayahnya, guys ya. Nah, ayahnya pergi untuk melakukan sebuah investigasi dan membawa senjata melawan Zurg itu, guys. Epic story. Epic story. Kamu harus membetulkan tracker itu. Mungkin kamu bisa menemukan seseorang di daerah kumu yang bisa membantu. Let's go. Kita mau betulin tracker ini, guys ya. Broken tracker. Kita harus cari orang di tempat besar ini ya, di kota ini, agar bisa membetulkan tracker itu. Dan tracker itu akan digunakan untuk mencari ayahnya Semus yang membawa senjata penangkal Zerg di kota sebesar ini, guys. Semangat banget sih gue. Parah, guys. Di kota sebesar ini kita harus cari siapa orang itu yang bisa membetulkan tracker itu ya. Coba gue mulai dari sini kali ya. Kita mulai dari kuil ini kali ya. Kita mulai dari sini. Ya, kita mulai dari sini. Gue akan telusuri depan sana, teman-teman ya. Atau dari kiri atau dari kanan. Orang misterius itu yang bisa membetulkan tracker. Oke. Let's go. Kita mulai dari depan aja, teman-teman ya. Let's go. With your
Why? Sheet musik robot yang main. Udah habis. Hah? Oh, udah mau maghrib juga. Oh, itu ya, kita kasih kesempatan buat teman-teman yang muslim buat ibadah dulu. Nah, udah, enggak usah nama, enggak usah nama. Udah 1,5 jam aja ya. Ini sama tadi apa? UC 1000 sekalian ya. Masukinnya ke billing, oke. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Sayang sekali billing gua udah habis, guys. Kita lanjutin lagi game kucing nanti. Jadi story-nya kalian udah tahu ya, udah gua gambarin. Kita mau nyari ayahnya Zemus untuk menemukan teknologi penangkal Zurg ya. Jadi kita udahan dulu dan terima kasih buat teman-teman sekali lagi yang sudah menantikan channel ini kembali. Dan akhirnya udah enggak dihack lagi, guys ya. Ada yang bilang hacknya settingan, ada yang bilang hacknya beneran channel ini. Terserah kalian, bebas kalian mau berasumsi seperti apa. Tapi sekali lagi terima kasih yang udah menantikan channel Yunda Basudara untuk kembali lagi ya, menghibur kalian dan mencari AdSense. Senang bisa menghibur kalian lagi teman-teman. Dan semoga gue makin semangat mainnya dan menambah game-game seru lagi. Dan game kucing ini seru, thank you yang udah rekomendasiin game kucing ini. Dan gue bangga bisa menjadi orang pertama yang main game kucing ini teman-teman ya. So, sampai jumpa di episode selanjutnya game kucing atau game-game lainnya di channel Winda Basudara. Oke, thank you semua guys. Kita udahan dulu. Kita sebut nama di video pertama setelah channel ini kehack ya. Dan sebut namanya sekarang bener-bener proper guys. Nggak ada Farel, nggak ada Ilham. Oke, gue bangga sih bisa jadi orang pertama juga main game ini. Oke, absen. Yang ketik. Kembali bermain game. WB pakai emot. Pusing-pusing. Devika, Fauzan, Kacau Gaming, Niza, Asta, Rizky, Deva, Hamzi, Alfani, Atarik 10, Genowor, Muhammad Mukti, Bagas Mukti, Rizky Ahmad, Ferdi Atmaja, Inggit, Anak Yesus, Okta Ganteng, Remo Dias, Okta 20, Detri Satrio, Arik El, Moaki, Rilman Sony, Ava Vilal, Kenzi, Andika, Android, Ahmad, Sambudi, 30, Coaching XD, Coaching Oren, Hesue, Rashid Buah, sabar mau sebut nama doang, ini video pertama gua loh, setelah kehack channel gua loh, lu gak kasih kesempatan gua buat nyebut nama adik-adik, lu keterlaluan bro, sumpah bro. Gue pindah warnet, lu tau rasa lu ya. Oke, ada Yosapat, Pikatot, Muhammad Alif, Desta, Sapri Juli, Kocing Oren, Ryan Ilham, Koirul, Rapi, Anto Gaming 40, Yunawal Fajar, Indra Vivitan, Tono Supratman, Angga, Rashid, Malik, Egi, Zaki, Raihan, Aikar, dan Zilvan Channel 50. Oke, thank you teman-teman udah nonton. Sampai jumpa yang belum kesebut namanya. Masih ada game-game berikutnya, slow. Dan juga gue minta tolong guys, kalau ada rahasia-rahasia item-item tadi tuh yang kita kumpulin dikasih ke siapa guys. Dan ini kita harus kemana guys ya. Mencari orang yang bisa membetulkan tracker. Oke, thank you, sorry gak kesebut nama dan gak baca chatnya. Selamat beribadah buat teman-teman yang mau beribadah. Sampai jumpa di game berikutnya. Brando Winda signing out. Bye-bye. Meow, meow, meow. Ntar dulu ah. Ntar, 3 menit lagi.